Ya Allah, bener gak? Bener. Aku lebih tahan, aku tidak mau menangis. 3, 2, 1. Ini tokohnya sedang di... Permisi. Permisi, kita udah mulai. Kita udah mulai. Oke, kita udah mulai. Ini diambil dulu. Udah mulai. Chris Dayanti. Aduh. Apa kabar? Selalu gitu ya kalau ketemu fans ya. Itu selalu gitu. Enggak hanya selalu begitu karena gimana ya? Maksudnya kalau fans itu kan udah kayak energi gitu tadi ya. Tadi kayak aku melihatnya mi, panggilannya apa sih? Hah, kayak gak tahu nama panjang saya sudah mini jangan-jangan. Tepuk tangan untuk Chris Dayanti. Terima kasih. Kalau panggilan fansnya apa sih? Mereka panggil saya ya ada Mimi, ada Mami, Mimi. Ada... Tapi nama kan suka dikasih nama tuh kan? Apa? Oh, oke. Okay. Mereka gak hanya sebagai teman suka duka ya, jadi ya karena udah melalui yang panjang udah ada yang 13 tahun, ada yang udah dari gadis. Yang 13 Nih. Tahun mana? Wow. Ada yang dari gadis, nikah, punya anak. Ya itulah mereka, jadi saya udah kayak keluarga gitu. Luar biasa. Ikut nyanyi juga semuanya ikut ya, nyanyi. Hafal. Ya. Malah justru ngerasa gitu, tua banget ya. Tua? No. Ya. Di album namanya Chris Dayanti bukan KD, memang. Ya, kalau saya sih seneng dipanggil KD-KD gitu, misalnya terus banyak yang plesetin Kang Dadang, Kang Dudi gitu ya. Saya seneng gitu, mereka punya panggilan. Jadi kenapa dipanggil KD? Itu dulu pertamanya ada fotografer namanya Pinky Mirror. Saya nyanyi di satu event internasional, terus saya nyanyi sama Gloria Gaynor ya. Mm-hmm. Tapi Gloria dia Gaynor. Gaynor. Dia kesulitan untuk panggil saya Christian ya. Nanti mungkin sulit gitu ya. Jadi terus dia bilang kayaknya KD aja panggilnya gitu. Tapi dia bilangnya KD. KD gitu. Ya. Dan mulai dari situ terus banyak teman-teman yang panggil mungkin ya untuk panggilan boleh lah. Mm-hmm. Tapi bukan tanpa sebuah arti atau usaha bahwa orang tua saya memberikan nama Chris Dayanti. Okay. Gitu. Waktu saya lahir papa itu lagi bikin mahat patung. Mm. Patung sendiri. Patung papa seniman gitu. Oh, ya. Okay. Lagi pahat patung salib ya. Uh-huh. Itu terus keris itu kan juga diartikan dalam bahasa Jawa tuh senjata keris uh-huh. Gitu. Daya itu adalah kekuatan, jadi namanya Dayanti itu okay. dua kekuatan juga. Mm-hmm. Ada yang bilang two tower, jadi kenapa enggak saya ambil energi positif di dengan nama saya itu untuk kembali di album ini, karena sebetulnya di tahun 2007 itu album I'm Sorry Goodbye juga Chris Dayanti sih sebetulnya. Chris udah. Chris Dayanti juga. Cuman orang-orang udah okay. Kebiasaan panggil dan KD gitu. Kami merasakan di sini energi yang luar biasa juga dari Chris Dayanti. Kita lihat ya. Sejak bernama Chris Dayanti hingga sekarang di tampilan berikut ini. Aduh, ini banyak kejutan ini.
Dayanti, atau yang akrab disapa Kade, lahir di Batu, Malang pada tanggal 24 Maret 1975. Wanita yang mengawali karir sebagai juara Asia Bagus ini terus melejit di panggung musik Indonesia. Pada usia ke-21 tahun, Kade menikah dengan musisi Anang Hermansyah dan dikaruniai dua orang anak, Titania Aureli Nur Hermansyah dan Azril Akbar Hermansyah. Puluhan tahun berkiprah di dunia entertain tanah air membuat seorang Kade melahirkan album yang sukses di belantika musik Indonesia. Bersama dua karibnya yang juga penyanyi papan atas Indonesia, Kade membentuk grup vokal Tiga Diva yang terdiri dari Titi DJ dan Ruth Sahanaya. Di pertengahan tahun 2009, adik dari penyanyi Yuni Syara ini merilis buku biografi yang berjudul My Life, My Secret. Di buku tersebut, Kade mengungkapkan rahasia gelap hidupnya. Seperti pernah kecanduan sabu, tuduhan operasi plastik, kisah perselingkuhan, hingga perceraiannya dengan mantan suami Anang Hermansyah. Wanita yang dianggap salah satu diva Indonesia ini menikah dengan pengusaha asal Timur Leste bernama Raul Lemos dan dianugerahi dua orang anak, Ariana Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos. Aku bawa bukunya juga. Aduh. Ini buku sedih. Ini buku di sini tulisnya national bestseller. Ya. Orang baca mungkin karena begitu banyak dalam tanda kutip drama gitu ya. Ya. Dari Yanti yang dari Gang Senggol yang sempit ya. Sekali. Betul. Sampai kemudian berada di rumah yang ya. Luar biasa. Tapi juga ada di halaman 22 boleh? Enggak apa-apa. Saya baca sedikit. Enggak apa-apa okay. Baca. Aku walau tidak bermaksud menyembunyikan, telah mengatupkan bibirku dari realita bahwa aku pernah menjadi pecandu narkoba. Mm-hmm. Aku melakukan operasi plastik, aku jungkir balik dalam perjalanan karirku dan rentan dengan pergesekan emosi dengan rekan-rekan artis. Yeah. Soal yang pecandu narkoba, betul berarti? Betul. Mengapa sampai mencicipi narkoba? Ya itulah karena di mana saya berpijak, ternyata semakin tinggi orang berpijak itu ternyata cuman ujungnya cuman sempit gitu. Saya ngerasa sempit, saya ngerasa saya harus menutupi sesuatu yang saya rasanya pingin udah gitu, tapi saya pingin menutup itu dengan sesuatu yang ternyata cuman sesaat aja gitu. Ternyata sebetulnya kalau saya mau sadar, sebetulnya kalaupun mau di puncak, lo gak bisa lompat, lo harus turun gitu. Tapi saya gak mau menerima saat saya turun mungkin bisa seperti itu. Saat itu memang Kade sedang peak gitu ya. Sedang berada di puncak sekali. Mungkin saya terlalu terlena dengan ibu saya ketika ibu saya bisa take care semua urusan Aurel dan Azriel pada saat itu. Gitu. Oh ada mama gitu. Tapi ketika mama harus stroke, saya bisa ngerasa ini Allah, itu teguran yang luar biasa buat saya gitu. Nah, ada banyak cerita dan banyak sekali yang sebetulnya ingin ditanyakan. Lebih dekat 3 jam. Oke, kita bikin judul baru ya, 3 jam berani? Produsernya marah ya. Kita jeda dulu ya. Oke. Okay. Kami kembali saat lagi. Hello, I miss you. I love you. From the moment I wake up. Forever and never, you stay in my heart and I love you. Baik lagi ke buku nih, sedikit aja ada satu kalimat di situ. Setelah tadi pecandu narkoba. Say hello ke penulisnya Mbak Albertine Endah. Mungkin boleh. Nonton. Ya, mungkin nonton. Mbak gitu. A.E. nonton Mbak ya. Mbak A.E. Ya karena dia tuh ini banget. Detil banget ya. Termehek-mehek gitu. Oke okay, ini baca aja bisa sampai ikutan nangis loh. Okay, tapi kalimat berikutnya tadi setelah pecandu narkoba. Aku juga melakukan operasi plastik. Apanya lagi udah cantik begini bener gak? Sebetulnya sih saya tuh lebih kepada kasih hadiah buat diriku sendiri kalau di kamar mandi terus senang lihat bentuk paha yang lebih langsing gitu terus lihat lengan yang kayaknya lebih shape gitu kayaknya udah lanjut udah olahraga sampai 1000 kali sampai nangis bangun pagi
tapi kok kayaknya nggak shape-shape gitu ya. Cuman mungkin caranya aja yang harusnya dengan personal trainer yang lebih galak, cuman ya maunya instan gitu ya. Harus dengan dokter yang baik dan itu pun ada harganya gitu kan. Sampai nyusur-nyusur ke dalam-dalam gang-gang di Bangkok. Sebetulnya nggak di gang ya, tapi semua tindakan klinis semuanya di hospital besar. Mm-hmm. Gitu juga saat tentunya makeup Asia bagus saya. Belum kan? Belum ya, belum. Okay. Belum tahu botok, belum kita tahu lihat di sini. Termage gitu. Oke. Okay. Alright, are we ready for the last contestant? Entry number 10, Miss Chris Dianti from Indonesia. Entry number 10 is from Indonesia, Miss Chris Dianti. 97. So, contestant number 10. Congratulations, omenendo gozaimasu. Number 6. Come on down to the stage, omenendo gozaimasu. Jiyu Jodesu. You just heard Chris Dianti sang wa desu ne. Shira Majito san kara mazu trophy no jiyu desu. Debbie Larty, oh, just Debbie. Congratulations. Itu piala favorit saya. Piala favorit tahun 92. Jadi memang itu piala internasional pertama yang saya dapatkan di usia 17 tahun. Tapi mari kita lihat lagi ya, di situ tempat ada diminta data-data gitu ya. Biodata gitu ya. Kita lihat dulu deh. Ruth Sahanaya. Waktu itu udah kenal? Sempat bacain Ruth Sahanaya menang di apa BASF Award. Tapi gak pernah? Gak kenal, belum kenal. Memang cuman, suka? Iya namanya siapa yang gak kenal Ruth Sahanaya zaman segitu ngangak gitu kan. Dan gak taunya dikasih kesempatan untuk bisa nyanyi bersama, rekaman bersama. Jadi udah seneng gitu. Mau denger pada saat nyanyi di Asia Bagus ini masih ingat gak? Refrainnya deh dikit deh. All those precious times we share when we care means so much to me, though it's all in the past. From the pain I learn more of life, that love is alive and will be part of me. Saya kenal. Kenapa bisa sampai kenal banget gitu? Ya hari-hari sama hadiah mamanya. Untuk KD yang mau hadir hari ini di satu jam lebih dekat. Aduh. Mama Ote, bener ya? Lagu. Halo. Aduh ya orang paling sibuk sama malah. Halo. Mama Ote, ya Allah. Aduh. Wow. Kebiasaan KD kalau ketemu aku. Biasanya selalu digendong aku sama Kade. Hai sayangku. Segitu dia undang ulang tahun enggak datang. Udah ulang tahun kan spesial. Baik. Jadi undang ulang tahun enggak mau datang. Terus apa lagi? Bukan enggak mau, enggak bisa datang. Sibuk. Oke, terus apa lagi yang sibuk? Ya tapi kalau untuk satu jam lebih dekat bersama Chris Dayanti enggak sibuk. Kalau yang spesial gini harus ya. Harus. Tadi pas ketemu gimana? Ayo ketemu lagi. Kenapa? Ketemu lagi gini. Tuh. Oh, kuat kan? Kayak gitu ya. Dulu kita nyanyi apa waktu menang-menang BASF Award saya selalu apa ucapin tahu ada kata-kata yang benar-benar enggak bisa Mama Utai lupain itu I can't believe it gitu kan. Jadi waktu menang BASF Award juga
mempersilakan naik tahun berapa itu 94 tahun 90-an lah pokoknya. Itu kalimat itu selalu keluar. Kalimat itu I can believe it. Now I can believe it. You are here. Aduh. Thank you. Duduk yuk. Iya. Di mana? Aku panggilnya Mama Ute juga. Bebas aja. Sini kamu. Oh, oke. Okay. Mama Ute tahu enggak tadi di Asia Bagus di situ ada biodata Chris Dayanti usia sekian dan my favorite artist Ruth Sahanaya. Itu dia. Makanya nggak tahu tuh aku. Iya, karena kan pasti kan kita kan waktu kecil kan punya biodata gitu kan. Dan pasti secara influence siapa yang nggak gemeter waktu gitu itu, dengan suaranya. Waktu Sahanaya tuh udah yang wah gitu ya. Iya karena apalagi dulu kan memang masih pacaran sama Jeffrey Owarum tuh. Jadi kayak ngeliat dua artis gitu jadi wah heboh gitu. Nyanyi di acara TVRI. Oke. Dari idola, terus kemudian kerja bareng. Iya. Kita selalu berhubungan. Kalau memang, ya sekarang kan media teknologi, banyak sekali teknologi ya. Jadi kalaupun gak spesial ketemu gini, tapi kadang ya bebe-bebean hanya say hello, I miss you, I love you. From the moment gitu. I wake up. Itu lucu banget. The moment I wake up. Oh gini, kan mau ada nyanyi bertiga gitu kan. Itu kan judulnya I Say A Little Pray For You. Nah aku tuh memang suka ngingetin Mama Ute karena secaranya judulnya Mamah. Jadi pikir oh yang paling mamah-mamah nih gitu kan. Ya udah. Jadi aku kasih lirik lagunya gitu ya tiba-tiba. Kebetulan lagi, aku waktu itu lagi di luar negeri. Kayaknya di luar negeri di mana gitu kayaknya. Francis. And the phrase gitu. Pokoknya lagi di mana deh gitu. Gitu. Terus aku tiba-tiba emang enggak say hello enggak apa. Terus tiba-tiba kasih lirik. Kasih lirik aja gitu. Kirim aja gitu. Terus aku pikir oh. From the moment I wake up, I say a little prayer for you. Jadi kesannya gila dari gue bangun, gue udah doain lu nih. Terus aku gini, oh nih Kade lagi kangen banget kali ya aku. Terus gitu, terus aku jawabnya begini. Apa gitu, thank you, I love you and I pray for you too. Aku bilang gitu, thank you, I pray for you too. Gitu. Tapi masih bingung nih apaan aku kayak gini. Cuma aku pikir, oh okay. Aku cuma gitu aja, oh dia kangen kali ya gitu udah. Gak taunya dia jawabin, mama, dia cuma panjang teriak gitu aja balesannya gitu ya. Itu lirik untuk show. Gitu. Walah, aku suka tau aja. Dipikir segitu kangen ya. Dan maksudnya kita kalau konser di panggung konser Tiga Diva pun dengan mewah gitu mewah, kan ada tangga-tangga gitu ya. Kalau Beyonce kan pasti jalannya udah bak gitu. Kalau kita enggak gitu. Ayo. Oh gimana ya kita? Pegang-pegangan. Oh ya gini pegang-pegangan. Gitu. Pleset. Mama-mama soalnya. Iya. Itu mungkin pemirsa ingin tahu juga potongan lagu itu kayaknya terkenal deh. I say a little pray for you itu. Yeah. From the moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little pray for you. Forever and never, we will stay in my heart and I love you together. Forever and never, we will live in love you together. Forever, let always to be. To live without you. Lupa lagu. Tau kan? Harus kirim lirik. Tapi gini loh. Apa rasanya diidolakan oleh seseorang seperti Chris Dayanti? Yang pasti saya bangga, saya senang. Apalagi setelah melihat seorang Chris Dayanti yang menurut saya sangat total ya. Satu kata kalau saya lihat Chris Dayanti itu totalitas. Totalitas itu keseluruhan. Aku mau denger nyanyinya suaranya Kade, mau gak? Oh. Iya dong. Ya, mau pasti. Yuk. Mencintaimu seumur hidupku selamanya setia menanti walau di hati saja
Dihitung total ada berapa album tuh, Kak Ade? Kurang lebih 25. 25? Wow, 25. Itu ada yang setahun dua, setahun tiga? Dulu kan ada duet sama Anang juga, terus solonya mungkin pas keluar atau mungkin bikin single religi, jadi mungkin sempat yang tabrakan juga pernah. Dengan siapa lagi yang Kak Ade merasa nyaman, merasa nyaman, senang, merasa ini pasanganku dalam berkarya gitu. Meli Guslow bisa dibilang gitu. Dan Meli tuh orang yang dia gak harus perfect sekali gitu loh untuk take vokal. Kadang gini, untuk album Persembahan Ratu Cinta itu saya take vokalnya, foto covernya itu hamil Kellen 8 bulan. Jadi mungkin untuk nafas juga terus mau take vokal ulang katanya gak usah gitu. Belum tentu nyawanya lagu, moodnya, nyawanya. Dan lagu yang booming sekali itu Menghitung Hari. Menghitung Hari. Itu Meli Guslow juga. Meli Guslow. Itu khusus untuk diciptakan untuk Chris Dayanti atau? Enggak. Itu lagu untuk Mayang Sari. Menghitung Hari dan yang ku mau ada dirimu. Itu juga buat Mayang. Masyarakat begitu sukanya sama lagu yang satu itu, Chris Dayanti. Yang sebetulnya Meli tidak menciptakannya khusus untuk Kade. Ya, rezeki-rezeki juga untuk Meli, rezeki. Itu yang pertama langsung booming. Dari ya, saya hamil Aurel 98 gitu. Oke, okay. Dan waktu pertama ada banyak salah-salah enggak Kade? Maksudnya enggak gini, harusnya begitu gitu dari arahan sang pencipta lagu. Enggak kan Meli orangnya enggak pernah. Dia mah kalau saya take vokal kadang keluar gitu, makanya suka sebel. Jadi enggak mendampingi gitu. Enggak banyak kan sih Mas Anto ya. Jadi Melinya kemana gitu? Rokok. Enggak apa-apa kan? Dia pokoknya gitu, kadang kalau misalkan take vokal, giliran mau ulang sama dia enggak boleh, udah bagus gitu aja. Dan itu bikin Kak Ade sebel. Iya, tapi gimana udah meledak ya gak bisa sebel dong. Kalau ngeliat ke belakang bakal meledak gak sekarang? Ya Allah. Meledak ya ternyata. Ini mau konser. Ya Allah. Konser 11 Desember kok masih sempet sih Ratmi. Aduh. Jadi bener ya gak nungguin kalau lagi rekaman? Gak pernah. Datang-datang bagus. Iya bagus-bagus aja, emang bagus. Take vokal terakhir nih, orang sekarang ini idolanya Amora. Itu, jadi... Gak dateng ya? Amora ada gak sih? Lo dari tadi nguping lo? Iya dong. Mama Ute. Ya Allah. Makan kacang, dimarahin mau konser makan kacang katanya. Mama Uta juga suaranya melenting gitu, makannya favoritnya apa? Kacang. Padahal gak boleh. Gak tahu, itulah kita. Itulah kita. Oke, Ratu Cinta. Dari mana itu? Sebenarnya sih pengen bikin sesuatu yang tetap nyeleneh gitu ya. Karena kan ya kalau di Indonesia tuh kalau nyeleneh gampang ditengok gitu. Tapi isinya tetap positif. Jadi kalau di Ratu Cinta tuh, kalau sepintas kelihatannya kayak cewek-cewek gimana, padahal kalau di breakdown lagi lebih dalam sebenarnya itu liriknya tentang perempuan yang punya pendirian kuat ya gitu ya, nggak suka sama cowok yang deketin cuma untuk iseng-iseng aja. Jadi sebenarnya positif. Gitu. Positif, banyak pesan moral yang disampaikan. Memang pas ditulis khusus untuk ini harus Kak Ade yang nyanyi, ini harus Kak Ade. Kayak gitu, agak trauma menulis lirik-lirik yang agak gimana, takut kejadian dalam hidup kan. Jadi untuk Mimi yang positif-positif aja deh sekarang. Ada cerita pernah nulis dan kejadian. 2007. I'm sorry, goodbye kejadian. Serius. Wow, orang di luar juga sahabatan juga ya. Arisan gitu ya. Makan rujak. Sukanya makanannya apa sih? Apa? Teteh, kalau Kak Ade ini sukanya makanannya apa? Mimi. Yang dicari? Nurun lah. Mimi kerupuk ya Pak, yang pasti kerupuk gitu. Terus oncom. Sambel tuh katanya. Sambel ya, pokoknya pedes-pedes. Kalau ke rumahku pasti oncom. Oke.
Kalau khusus untuk Kade nih, Mimi, apa kelebihannya dibandingkan dengan penyanyi lain? Kalau aku lihatnya gini, mungkin ya banyak orang yang menjadi bintang tapi harus melalui proses dan memerlukan tim besar gitu untuk menjadikan dia di atas panggung itu terlihat menjadi seorang bintang. Tapi ada juga manusia memang sudah dilahirkan atau ditakdirkan menjadi bintang. Aku melihat itu di Mimi. Jadi dalam keadaan dia sedang seperti apa atau bagaimana, terus albumnya sedang hit atau enggak, aku kalau ngelihat dia di panggung itu seperti ada magma yang besar gitu. Magma, wow. Makasih. Laktir ya. Ya. Yang jago teknik nyanyi kan banyak gitu. Tapi kalau Kade punya magma itu. Iya, ada apa ya, aura bikin apa, merinding. Besar sih, kelihatannya besar gitu di panggung. Tampil di panggung yang kecil tapi tetap jadi besar gitu. Aku ngeliatnya gitu. Oke. Aku juga besar. Besar banget. Ya, gitu banget nih. Ya udah, tadi kan dibilang merinding gitu ya. Mau denger lagunya sekarang ya? Menghitung hari. Ya. Menghitung hari. Jalan cerita kisah yang panjang, menghitung hari, padamkan saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada. Aku ingin lagi mendengar perjuangan Kade dari masa-masa itu gitu. Kalau digambarkan seperti apa sih rumah itu pada saat itu? Kalau digambarkan di sini. Digambarkan. Pokoknya kalau saya kentut, Yuni teriak dari belakang, "Ya, nambu bau." gitu. Jadi kan saking deketnya. Itu saking deketnya berarti. Iya. Wow. Oke, okay. Tapi ya. itu seru ya. Sampai ada baju-baju jatuh ke sumur dan gak ada yang ngambil. Iya, saking sempitnya. Jadi mama, saya, Yuni tidur selalu di bawah. Bangun tidur, Yuni mana? Yuni bawa, udah di bawah, ketendang sama kita. Satu dipan itu bertiga gitu. Aku pengen minum dulu bentar ya. Nah, ada yang mau nganter ya? Boleh gak? Mau yang dingin gak? Apanya? Ini nih, minum yang dingin nih, dateng nih. Ya Allah, kok kakinya? Kayaknya mau pinjam baju salah.
Ditodong tadi. Ya Allah. Ini bawa minuman dingin kan? Bawa minuman dingin. Iya, iya. Oke, dibuka dong, Nika, dibuka Nika Sari. Repot dan sampai flu-flu, sampai pakai suntikan doping untuk kesehatan supaya karena ngurus kakaknya lebih capek. Adik bungsunya Kak De, boleh dibuka nih bawa minuman dingin? Minuman ya. Dingin. Ya kan? Minuman dingin. Kok rantang? Hah? Rantang ya? Minuman dingin ini, air sama es. Supaya? Jadinya, kan dulu waktu nyiapin... Kok dia takut-takut? Nyiapin air es, air sama es pakai rantang karena gak punya kulkas. Gitu. Ya Allah, Allah. Bener gak? Bener kan? Iya karena gak punya kulkas. Makanya tadi Mbak Iyi kan cerita bener, apa, gak punya tape, recorder gitu-gitu kan, gitu saking... Waktu itu Ai... Apaan? Tapi Ai pernah gak diajak ke rumah itu? Diliatin gitu? Ai? Setelah sudah sebesar ini. Ai lahir. Ai lahir tahun 90. Tapi udah gak di rumah itu kan? Kalau lihat mainan anak saya banyak gitu. Ai cuma mainan punya satu mainan namanya kodok-kodokan itu. Kodok-kodokan yang pakai payung itu. Dari kecil mainnya itu. Mainannya itu doang. Ai cantik deh. Kalau dibilang seorang kakak. Kak D itu kakak yang seperti apa sih? Perhatian, pemberi support, pastinya. Dit, hebatnya dia bersama-sama saya di Raya Jaya Kreasindo dan juga di perusahaan yang dibangun Uni. Jadi gajinya dua. Yeay. Kalau namanya nyanyi gaji tiga. Dan itulah kita semua salut karena di badan AI yang seperti ini dia udah bermain, berteman dengan teman-teman saya, teman-teman kakaknya gitu. Jadi kita ekspektasi dia tuh umurnya udah tua, udah dewasa padahal dia masih 22 tahun gitu loh. 23 gitu ya. Orang mah di korting mau ya. 23. Oke, itu sebabnya waktu itu Kade lumayan dan anak-anak pasti ya dan Ayu juga dan Yuni juga lumayan shock waktu mama akhirnya yang begitu aktif jadi stroke begitu. Jadi lebih ini yang matanya gampang, aku lebih tahan, aku sudah mau menangis. Sekarang udah bisa apa mama? Bisa. Oh, mama sudah jauh banyak. Banyak ya. Yang kirinya kan kanan. Jadi ngangkat cucunya pakai kiri gitu. Mama tuh suka enggak sadar gitu dengan masih sampai jadi sakit pinggang gitu. Jadi Yuni lah yang. Yuni itu di balik kelembutan judes sama mama. Tapi demi kebaikan. Demi kebaikan mama emang kita selalu memang juga bilang-bilangin gitu. Mama juga susah dibilangin kan jadi yang kita mesti lebih. Emang harus istirahat, jangan terlalu capek mama nih mungkin ya. Oke, titip salam untuk mama. Pasti. Sama juga lagi nonton, terima salam kasih. Untuk Yuni juga. Sama-sama. Dan semuanya. Oke. Terima kasih untuk Ridayanti dan Ai. Ya, terima kasih banyak. Satu jam di sini kurang ya. Tapi kita harus tutup sampai di sini satu jam lebih dekat bersama Krisdayanti. Terakhir ada lagu Ratu Cinta. Don't tell me love. Tahan saja dulu. Bila kamu jatuh cinta kepada diriku. Don't tell me love. Jangan merayuku, soal cinta aku lebih tahu dari kamu. Boleh saja suka-suka, cinta-cinta, rindu-rindu, sayang-sayang sama aku. Tapi bila kamu main-main, iseng-iseng, pura-pura, aku pasti tahu. Ku ratu cinta, sekala rayu, main-main tak mempan itu padaku. Cinta yang tulus-tulus saja. Don't tell me love. Bila kau memaksa, bisa-bisa saja aku menjadi kasihmu. Namun kamu harus siap-siap. Bila kau tak baik, aku bisa lebih kejam. Boleh saja suka-suka, cinta-cinta, rindu-rindu, sayang-sayang sama aku. Tapi bila kamu iseng-iseng, pura-pura, aku pasti tahu. Ku ratu cinta, segala rayu.
Don't tell me love.